Selamat datang di channel Vea Toys. Oke guys, kita mau unboxing mainan ini guys ya. Wah, jadi ini mobil remote ya, bisa berubah menjadi robot dan bisa berubah menjadi mobil lagi guys ya. Oh, barangnya seperti ini guys. Ya, jadi bisa berubah dari mobil ke robot atau robot ke mobil. Oke. Selanjutnya, nah di sini sudah dijelaskan guys ya untuk maju mundur ya, untuk berubahnya di sini guys ya, di tengah. Nah, di remote-nya sudah dijelaskan guys. Ya, oke. Nah di sini juga ada nyala juga guys ya, ada nyala di mobilnya guys. Nah, bisa berubahnya seperti ini guys ya. Nah di sini dijelaskan juga ya, menggunakan baterai A2 di remote 1,5 volt 2 biji. Nah selanjutnya di mobilnya itu menggunakan CSN guys ya, jadi 3,7 volt ya daya baterainya guys. Oke. Nah di sini juga baterainya bisa di charge kembali ketika habis guys. Oke, kita langsung buka aja guys ya, seperti apa sih barangnya guys. Oke, kita langsung buka guys. Nah, biar nggak penasaran, kita buka dulu guys barangnya itu seperti apa. Oke. Nah seperti ini guys ya, ketika kita buka, wah dilengkapi dengan Mika guys. Oke. Wah, robotnya seperti ini guys ya, warnanya itu warna biru gelap sih guys ya. Oh, biru dongker gelap. Nah, ini ada baterai CS-nya guys ya di samping. Oke. Wah, seperti ini guys ya. Ketika menjadi robotnya seperti ini guys. Wah, besar banget guys ya. Mobilnya besar banget. Wah, ini polisi guys ya. Mobil polisnya seperti ini guys ya. Rubahnya gahar banget guys ya. Oke. Selanjutnya mobilnya juga sudah sport guys ya. Ntar kita langsung cek aja seperti apakah mobilnya ketika berubah menjadi mobil guys. Oke. Yang pertama ini guys ya, isinya itu mobil. Selanjutnya itu remote-nya guys. Wah, remote-nya juga handle-nya bagus banget guys ya. Wah, ada warna-warni, ada hitam sama merah guys. Tuh, seperti ini handle-nya enak guys ya. Tuh, dipakainya enak. Ya udah kekinian guys. Ya, ini buat maju mundur dan berubahnya. Oke, selanjutnya isinya itu ini guys. Ya. Jadi baterai CS-an. Nah, di sini itu 800 mAh atau garing 14.500 ya. Voltasenya itu 3,7 volt guys ya. Jadi satu baterai itu lumayan kuat. Kekuatannya lumayan guys ya. Bisa buat balapan, bisa buat seru-seruan guys. Oke. Okay? Nah, ketika mau ngecas seperti ini guys ya, tinggal kita klik di sini. Nah, tinggal kita cas pakai batok HP Android guys ya. Di sini pakainya USB guys. Bisa di komputer juga bisa guys ya ngecasnya. Oke. Kita buka dulu ya. Kita mau coba dulu guys ya barangnya seperti apa guys. Yang pertama itu kita isi baterainya di mobilnya guys ya. Kita buka dulu di sini. Oke. Kita buka. Nah, mudah banget guys, tinggal kita buka isi baterainya guys ya. Isi baterai. Wah. Oke. Nah, sudah nyala guys. Ini menandakan mobilnya sudah on. Nah, sudah guys ya. Nah, kita masukin lagi bautnya guys. Oke, kita masukin bautnya kembali. Ya, kita coba. Nah, seperti ini guys ya. Oke, sudah. Nah, seperti ini guys ya. Sudah nyala. Nah, on off-nya di sini guys. Kalau mau off ini, on ini guys ya. Nah, sudah nyala guys ya. Oke, selanjutnya itu di remote-nya guys. Ya, remote-nya itu menggunakan baterai juga guys. Tinggal kita buka. Nah, di sini kita buka remote-nya seperti apa kayak itu, guys. Oke. Nah, di sini ada dua baterai di remote-nya. Kita isi dulu, guys ya. Baterai A2. Ya, oke. Nah, tinggal kita masukin. Sudah, guys ya. Tinggal kita coba aja, guys, seperti apa mobilnya, guys. Oke. Kita coba ya. Nah, robotnya juga bisa maju mundur. Oh, seperti ini, guys ya. Jadi kalau mau maju dua bersamaan ke depan, kalau mundur dua bersamaan ke belakang, kalau kanan kiri pilih salah satu aja guys. Oke. Okay. Oh, seperti ini guys ya. Oh, wah, wah, lincah guys ya. Wah, lincah guys. Oh, lincah guys ya. Oke, okay. Kita rubah menjadi mobil kembali guys ya. Kita rubah menjadi mobil kembali. Wah, seperti ini guys. Wah, mobilnya juga udah gesit banget guys ya. Oh. Wah. Loh, bisa mundur lagi guys. Tuh ya. Tuh, mobilnya sport banget guys ya. Tuh, mobil balap sport ya, sudah full modif. Wah, gahar guys.
Nah, ada lampu di atasnya. Wah, seperti ini, guys. Kalau sudah jadi mobilnya, guys, ya. Wah, mobil juga udah keren sih, guys. Oke, kita coba ya. Coba kembali, guys. Oh, seperti ini, guys, ya. Wah, keren, guys, ya. Mobilnya juga gesit, guys. Wah. Guys. Kanan. Nah, kita rubah menjadi robot kembali, guys, ya. Kita coba rubah. Klik di tengah, guys. Wah, seperti ini, guys, ya. Wah, ini masih rada nyangkut, guys. Oh, kita rubah lagi jadi mobil. Wah, ini masih rada seret nih, guys, ya. Oh, seperti ini, guys, ya. Kita sudah dirubah dari mobil ke robot atau sebaliknya, guys. Mungkin itu dulu, guys, review mainan remote mobil berubah robotnya, guys. Sampai jumpa di video kami selanjutnya, guys. Bye.